Halo guys, kembali lagi bersama saya Rengga Rasek. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mencari bibit petani lagi buat digembalin ya. Seperti biasa, saya ada di daerah persawahan seperti ini ya, yang luas. Oke, langsung saja kita cari target ya. Jadi ikutin terus video saya. Oke. Nah guys, pada kali ini saya sudah menemukan satu target ya, seorang ibu-ibu yang sedang berteduh di sini di bawah pohon ketela pohon ini ya. Oke, langsung saja kita samperin, kita gombalin. Oke, boleh. Mau minta waktunya sebentar boleh ya? Ini sedang panen apa, Bu? Panen sawi ya. Ya, namanya siapa? Namanya Ibu Sulas. Ibu Sulas. Ini umur berapa ini panennya, Bu? Satu bulan bisa dipanen. Iya. Kalau yang itu kangkung ya, Bu? Kangkung hanya 20 hari. 20 hari. Kalau nama panjangnya kangkung itu apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Panjangnya kangkung. Iya, nama panjangnya kangkung. Iya. Panjang naik. Panjang. Enggak ada kok, Bu. Ada. Ya, kangkung pinang kau dengan bismillah. Harapanku, aku ingin kau halalkanku. Segera untuk lamar aku, jadilah imam di masa depanku. Harapanku, aku ingin kau halalkanku. Segera untuk lamar aku, jadilah imam di masa depanku. Bisa menghasilkan berapa kilo yang sehari kalau panen ini? Ya. Harganya nggak mesti. Kalau saat ini berapa harganya? 1.000 per kilo. Satu. 10. Segini-gini. Oh ya. Tujuannya ke pasar ya, Bu? Ya. Diambil jerakan. Kalau ini buat saya jual sendiri. Dijual jalan. Sendiri. Jalan-jalan ke kampung-kampung. Ya, jalan-jalan gitu. Kampung. Oh ya. Ya, sebelumnya boleh geser dikit, Bu. Soalnya cantiknya kelewatan. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, pelukan cium. Kita jauh nggak? Biasanya sehari bisa dapat berapa bangkok? Dijual sendiri ya, cuma 20 itu unting 2.000-an. 20 isi 3, 2.000. 3 unting 2.000. Ya 3, ini loh mas. Nah ini 2.000 saya jual. Kalau kangkung 1.000 nih an. Ini sudah siapan ini? Ini ya, kurang satu mingguan. Kurang satu minggu lagi. Ya. Ya sudah, terima kasih atas waktunya ya.